Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal cilik, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan kelancaran dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah kita semalam sempat menginap di rumah Juni, yaitu teman baru kita di Timor Leste, seorang pendekar yang benar-benar pendekar menurutku. Dan hari ini Tiri Indonesia akan menuju ke ujung timur, Timor Leste. Sebelumnya foto-foto dulu untuk kenang-kenangan. Ya, inilah sesuatu yang paling aku benci dari sebuah pertemuan, yaitu perpisahan. Terima kasih untuk Juni yang sudah baik kepada kami. Akan kusisakan ruang di kepalaku untuk selalu mengingatmu. Terima kasih ya. Ya, ya. Sehat-sehat. Nenek, terima kasih. Terima kasih banyak. Kakak, Maun, terima kasih Maun. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Hei. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Maun. Oleh penginapan. Mari. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tak durung ora kenal karo Mas Kakak Juni, Maun Juni. Imunisasi dah ning ning pasar. Biar ning kota Los Palos. Tak jauh dari rumah Maun Juni yang sempat kita tinggal semalam di sana, kita akan sampai di kota Los Palos, yaitu kota di ujung timur Pulau Timor. Adalah inilah kota Los Palos, kota paling ujung Timor Leste, paling ujung timur. Kota Los Palos kita hanya berkeliling-keliling dan melihat situasi kota. Ya, beginilah yang namanya kota di Timor Leste. Mungkin jauh berbeda dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Namun ya beginilah keadaannya. Setelah itu kita melihat ada satu masjid yang di pinggir-pinggir jalannya ada yang berjualan dan berkerudung. Makanya kita tertarik untuk mencari sarapan di sana. Dan kebetulan kita bertemu dengan
Pak Idris, yaitu salah satu warga muslim di sekitaran masjid. Inilah, kita sudah sampai di Los Palos, dan mungkin ini adalah satu-satunya masjid yang ada di Los Palos ya. Dan ada beberapa warga muslim tentunya yang berkerudung. Iya, kota paling ujung Pulau Timur, Timur Leste. Seperti ini suasananya kota Los Palos. Masjid Antahua Los Palos. Alhamdulillah sangat bersyukur kita dipertemukan dengan masjid di situ, karena suatu yang jarang kita temui di perjalanan ketika kita masuk Timur Leste. Namun kalau itu kita belum masuk waktu sholat, akhirnya kita sarapan dulu. Dan alhamdulillah juga, insya Allah sarapannya ini adalah sarapan halal, karena penjualnya juga muslim dan makanannya juga makanan halal. Ayam, sayur, dan nasi kuning. Tapi nasi ini diadai bakca. Dari Maumere dua orang. Ustadz ya? Kembali. Sekarang satu di sini. Tapi yang bawa kalender ini dari Magelang? Yang bawa kalender dari Secang, Magelang. Saya lihat orang Jawa aja. Orang Jawa ya? Orang Jawa. Nganjuk. Nganjuk? Iya. Jadi apa ini sudah ada sih? Di sini ada? Di sini ada sih. Ada sih. Sunnah-sunnah. Lima muncul, orang sini semua, dari sini semua. Sulawesi. Di lingkungan masjidnya sekitaran sini orang muslim sekitar 13 KK di sini sampai ujung belakang keliling mengelilingi masjid ini. Jadi orang muslim di sekitar masjid ini ada 13 KK sampai ke belakang. Dan sing bakul iki wong baru. Mereka nikah di sana, sini sudah mutar. Pak Idris sudah lama di sini. Saya asli Maros sini. Asli sini ya. Orang sini. Tapi kita pernah mengungsi juga di Kupang. Oh, pernah di Kupang. Ya. Waktu kerusuhan itu. 2020. Terima kasih. Terima kasih pisang gorengnya. Sudah. Nanti di jalan. Terima kasih. Nanti snack di jalan, Pak. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali dipertemukan dengan orang-orang yang baik seperti Pak Idris ini. Ketika kita akan pamitan untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba beliau mengambilkan dagangannya, yaitu pisang goreng untuk bekal kami di perjalanan. Matur nuwun lek yo, Peh. Jan wong apik kok endalan-endalan umuah ya Allah. Wangi. Kalau di Bima itu ada 3 kakak di sana saya. Itu adik kan semua. Itu dari Kupang sampai kita meninggalkan kota Los Palos. Sebelum melakukan perjalanan yang lumayan jauh dari kota Los Palos, kita mengisi BBM dulu di situ, dan ini adalah satu-satunya pom bensin yang ada di Los Palos. $5. Itu berapa liter? 3. Satu liternya 135. 135. Jalan. Iya. Hujan ya? Kasihan. Ya. Susu $5. Oh, ya,
Nah, alhamdulillah akhirnya setelah kita mengisi bahan bakar, kita lanjut perjalanan lagi menuju ke arah timur. Perjalanan kita kali ini disuguhkan dengan pemandangan yang kiri kanannya rumah-rumah yang menurutku sangat jarang-jarang dan tidak terlalu rapat. Setelah itu jalanannya juga lumayan rusak parah karena mungkin ini juga masih tinggalan Indonesia sebelum Timor Leste berpisah dari Indonesia. Nah, perjalanan dari Los Palos menuju ke arah Tutuala dari peta sekitar 1 jam perjalanan saja. Namun kala itu mungkin karena kita juga belum pernah melewatinya dan jalan juga lumayan rusak seperti ini, kita menempuh dengan 2,5 jam perjalanan. Ya, lumayan lama menyita waktu kita kala itu. Berbanding terbalik dengan kota Dili yang sangat baik penataannya, di sini menurutku aroma kesenjangan sosial masih sangat kuat. Atau mungkin Timor Leste masih menganut pola kepemerintahan terpusat seperti zaman Pak Soeharto dulu. Oh iya, waktu itu aku juga sempat numpang buang air besar di salah satu rumah warga. Dan ketika aku sudah masuk di WC, tiba-tiba aku sudah ndodok dan celanaku tak pelorotkan, ternyata gak ada air. Akhirnya aku kembali mengunjukkan celanaku untuk keluar dan bertanya, di mana airnya? Ternyata air masih di depan rumah dan diwadahi wadah jerigen dan gak tahu itu air dari mana. Lalu aku lanjut untuk membuang salah satu hajatku yang ingin aku buang. Alhamdulillah, sungguh waktu itu aku sangat bersyukur di rumah bisa buang air dengan mudah dan dengan air yang berlimpah. Terkadang kita juga sebagai manusia kurang bersyukur, dan kita bisa bersyukur ketika melihat orang lain kesulitan untuk menikmati kenikmatan yang kita terima saat ini. Kayak Pak Idris. Itu harap neng di gimana mas? Kalian di mas? Kalian di tua lah. Kola. Mabuk. Oke. Yang tua lah. Yang tua lah. Ujungnya timur, pulau timur, ST. Yo. Si waduh, wes nembu. Aku tengah tahu ini ya, pokoknya melaku neng. Si sering hidang goreng sih ya, enggak, enggak, clear. Sembari beristirahat, kita makan pisang goreng yang sudah dibawakan Pak Idris dari Los Palos. Alhamdulillah, sedikit mengganjal perut kita yang lapar siang itu. Setelah puas beristirahat dan kami sudah mulai fit kembali, akhirnya kita lanjut perjalanan lagi menuju ke arah Tutuala yang jaraknya dari tempat kami istirahat nggak jauh, sekitar beberapa menit saja, 20 menit dari situ. Wah, iki lho. Tutuala. Bali.
iki lho cacing di parani daerah kene iki tutuala iki. Eh, aduh. Letong tok ning dalan pe. Ora de kadang rokok bergi kandang wong kene iki. Ya kok ditutup. Kok ujung gintai sana nih? Tidak belok mas. Kius entek gitu sana nih timur nesti. Hei, bisa? Bisa? Terus? Mas keliru mas? Hah? Keliru. Hezal, muncul ayo. Hezal. Nah, ini juga termasuk Hezal. Ujung timur, tapi Hezal. Ini bukan tujuan kami. Entek iki timur iki. Ujung yo, ujung. Kan dewe. Kene-kene kan nyebrang Australia. Kono iki laut Australia ya, Jak. Cuman sing nang Jeko menganan yo, malan. Jeko. Ki